ada bazar Indonesia di Los Angeles. Wadija Channel untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Wadija Channel hashtag Wadidaw. Wadija Channel untuk anda. Ya guys, salam Ramadan kepada semua. Sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam guys, di mana juga anda berada, salam Ramadan. Dan sekarang sudah jam 6.30 petang guys, waktu Malaysia. Dan abang ingin pergi ke pasar Ramadan ya, bazar Ramadan. Di sana kita boleh beli kuih-kuih lah, apa juadah-juadah untuk buka puasa. Namun hari ini agak terkejut pula guys. Abang tengok di channelnya VOA Indonesia. Ya, jangan lupa subscribe channelnya ya. Beri tombol loncengnya. Di channel ini VOA Indonesia katanya bazar Indonesia sambut Ramadan di Los Angeles. Wah. Di Los Angeles ada bazar Indonesia. Percaya apa enggak? Jom kita nonton. Ah, jom kita nonton. Jom. Islam di Amerika. Wah, baik ni. Oh, ini di Los Angeles. Tapi banyak orang Indonesia. Gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh, apalagi kita sesama muslim, kita harus saling support satu sama lain ya, yeah. Kan? Kayak gitu. Semuanya baik-baik dan aku senang. Menyambut bulan suci Ramadan, Organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazar di Masjid Indonesia atau HIR. Tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah. Ada jual-jual juga ya, juadah. Makanan untuk apa, ada juga yang jual pakaian dan seterusnya. Yeah. Pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini. Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar. Wah, wow, mantap. Cincaunya satu. Menarik nih. Mantap yang beli sama Mas. Iya. Harganya berapa tadi? $4. $4 ya. Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Menjalin silaturahmi. Ramai orang Indonesia di Los Angeles. Ketemu sama ini yang bekerja, masyarakat. Belajar kan? Bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan. Mohon maaf-maafan sebelum Ramadan. Iya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini. Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Alhamdulillah, senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi insya Allah setiap tahunnya gitu. Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Wah, bagus. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini cuma khusus untuk komunitas, untuk supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal apa namanya makanan Indonesia dan seterusnya. Mantap. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA. Itu guys, perkongsian dari VOA ya. Ya, baru saya tahu di Los Angeles adanya bazar Indonesia dan rasa kaget juga kan. Jadi selepas ini kita semua kalau mau ke Los Angeles jangan risau ya, kerana banyak ataupun ramai saudara kita di sana. Okey guys, itu saja guys, dan sudah 6.40 macam itu, abang mau pergi bazar Ramadan, mau beli buka puasa. Jadi anda semua selamat berbuka puasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Wadija Channel untuk anda. Selamat Nabi Muhammad.